cuma pakai kabel bekas ya, cuma pakai kabel bekas mesin cuci Anda bisa sembuh seperti semula, 0 rupiah ya. Dinamo mesin cuci kalau lagi dinyalakan dia harus dibantu pakai tangan, dinamo pengering. Tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan sebuah informasi mengatasi dinamo ya. Dinamo mesin cuci kalau lagi dinyalakan dia harus dibantu pakai tangan, dinamo pengering. Kita akan nyalakan setrum dulu. Habis itu ke kapasitor. Nah. Dapat? Ini baru kita kasih setrum yang kedua atau nolnya. Nolnya yang ini, Bang. White. Nah. 1 2 3 colok. Colokin jeder. Nah, kita bantu bermuter deh. Nah, nih. Cabut. Tapi kalau nggak dibantu pakai tangan, dia nggak mau muter, ya. Colokin. Putar. Nah, tuh. Nah. Cabut. Di satu sisi kapasitor masih bagus, ya. Di satu sisi kapasitor ini masih bagus. Berarti masalahnya cuma santai di positif. Masalahnya ada di sini nih. Dinamonya ada yang putus satu, ya. Dinamonya ada yang putus satu. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan baik-baik. Kita akan lakukan jurus nol rupiah dulu. Nah, ini buka. Nah, buka sini, dapat? Oke, kita buka baut-bautnya teman ya. Ini dinamo pengering. Buka yang kedua. Buka. Tinggal buka seperti ini. Stop. Nah, kelepas dia. Nah, ketok. Lagi. Nah, oke. Pertama, teman-teman perhatikan dulu, Anda pakai jurus apa? Jurus mencurigai dahulu, ya. Anda pakai jurus mencurigai, maksudnya apa? Anda curigai dahulu, kira-kira titik mana yang bermasalah, ya. Nah, nih, Bang. Kelihatan nggak, Bang? Nih, teman nih. Di sini kelihatan banyak sekali jamur-jamur yang nongol. Nah, tugas Anda apa? Anda coba kerok jamurnya. Ya, bisa jadi masalahnya di sini nih, ada yang putus di sini. Nih, jamur-jamur nih, teman nih. Jamur-jamur nakal nih. Nah, tuh, Bang. Kelihatan nggak, Bang? Nih, putus, Bang. Nih, teman-teman nih. Nih, putus nih, Bang. Kelihatan nggak, Bang? Nih. Nah, kita akan sambung dulu ya. Ini kita kerok dulu, Bang. Kita akan sambung. Nah, kita cukup butuhkan satu buah kabel bekas, ya. Dapat, Bang? Nah, dapat? Ini kita kerok. Ini adalah tutor bagaimana mengatasi apa, Bang? Dinamo ya. Dinamo yang harus dibantu pakai tangan baru muter nih. Nah. Oke, jadi yang pertama kita pakai jurus mencurigai dahulu. Nah, kita ambil kabel bekas. Habis itu kita tinggal kita gelubat-gelubat. Nah, seperti ini. Nah, kita solder dah. Nih saya ngajarin Anda bagaimana caranya nyolder pakai korek yang nggak punya timah, apa? Nggak punya solderan. Nih, bakar. Kenapa, Bang? Nih, nyatu ya. Nah. Lakukan terhadap pin yang kedua. Nah. Kita gelubat-gelubat, Bang. Nah, udah. Sekarang saya tester dulu. Nah, nih. Kita akan tes, ya. Tadi harus dibantu pakai tangan baru memutar, Bang. Tadi harus dibantu pakai tangan baru muter. Sekarang apakah dia bisa berfungsi seperti sedia kala setelah kita solder? Setelah kita sambung satu kabel ini, perhatikan baik-baik.
Oke, ini juga kencengin. Oke, pasang jeder. Ini pasang jeder. Ini juga pasang jeder. Nah, pasang jeder. Kita akan coba colokin. Nah, kita akan colokin, bang. Satu, dua, colok. Satu, dua, tiga, colok. Nah, kata bang, muter, bang. Ah, no. Oke. Sudah muter, ya. Sudah muter, sudah bener, bang. Ya, nol rupiah. Nol rupiah. Nol rupiah. Nol, 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 nol rupiah. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Cuma diganti barang ini, bang. Cuma pakai kabel bekas, ya. Cuma pakai kabel bekas, mesin cuci Anda bisa sembuh seperti semula. Nol rupiah, ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketika di Google Map, Andre Tatum.